Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama channel Mama Ngevlog. Nah, di video kali ini Emma mau jalan-jalan. Pokoknya apa yang Emma lihat nanti itu akan Emma bikin video. Tapi sebelumnya Emma mau sarapan dulu ya. Seperti ini nih sarapannya Emma pagi-pagi itu ya kan. Nih sarapannya seperti ini dan nah nanti itu Ma mau bikin video, tapi videonya itu ya Ma lagi jalan, Ma videoin, terus kalau lagi di kereta, lagi di mana, ikuti aja ya guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe, thank you. Nah guys, ini emak lagi ada di sebuah taman bunga ya. Sengaja emak di sini ngambil gambar yang cuma sedikit-sedikit saja seperti ini. Nah, jadi emak lagi senang kayak ngambil gambar-gambar gitu guys. Nantinya jadi untuk dirangkai, diedit, menjadikan jadi sebuah video yang menarik seperti itu guys. Jadi emak sekarang lagi kayak suka ngambil gambar-gambar sedikit gitu guys. Nah, ini hasilnya seperti begini. Nah kalau video ini guys ya, saya ambilnya per detik, jadi sekian detik ini. Hanya saya kemarin itu waktu saya ngambil video ini hanya untuk sebagai video sinematik aja ya guys, diambil cepat untuk nanti digabungkan jadi sebuah video seperti ini nih. Ini sebenarnya ada suara gemericik airnya, cuma saya nggak tampilkan guys gitu seperti ini. Nah, hasilnya bisa bagus dan nantinya kan kayak bisa dirangkai gitu. Jadi kalau saya lagi jalan itu ya lagi suka kayak ngambil gambar-gambar sedetik-sedetik gini ya guys, untuk nanti dijadikan video sinematik. Dan sekarang ini Mak mau gabungkan seperti itu ya guys. Nah guys ya, kalau pengambilan gambar ini jadi sayanya ada di dalam mobil, tapi saya ambil duduk di belakang sehingga kamera bisa saya arahkan ke belakang, jadi seperti arah mobilnya maju tapi sebenarnya padahalnya mundur seperti itu guys. Jadi hasilnya video yang saya ambil itu seperti begini, padahal sayanya lagi maju tapi arahnya kayak seperti mundur gitu nih. Jadi hasil gambarnya seperti begini ya guys. Kadang-kadang saya sukalah kalau lagi jalan main-mainin kamera gitu. Nah jadi hasilnya begini. Kalau yang ini saya ambil dari atas flyover ya guys. Jadi kayak saya naik dulu ke flyover, baru nanti saya ambil video dari atas. Jadi terkesan mobil yang ada di bawah itu kecil banget, karena emang saya ada di atas ketinggian gitu. Tapi saya suka ngambil gambar seperti ini, kayak jalan sana jalan sini, terus kita ngambil angle-angle yang kayak bagus gitu. Nah jadi hasil videonya itu memuaskan gitu. Jadi saya sendiri juga puas mengambil gambar seperti ini dan hasilnya terkesan bagus seperti itu guys. Kalau menurut saya ya, sambil jalan-jalan sambil iseng okelah. Nih kalau pengambilan gambar yang ini, kitanya sebenarnya sayanya itu ada agak sedikit di atas tangga sehingga jadi nanti keretanya terlihat sejajar dengan kita. Ini sayanya nggak di bawah ya guys, jadi sayanya agak di atas tangga gitu sehingga keretanya terlihat jelas, terambil gambarnya itu semuanya seperti itu. Nih kalau ini kameranya saya bawa lurus, jadi saya sambil jalan saya bawa lurus saja, tapi bagusnya gambarnya tidak goyang dan terkesan mewah di sini ya guys, karena terlihat gambarnya juga lampion. Pengambilan gambarnya secara pelan, jadi hasilnya kayak halus banget gitu, nggak goyang, kayak lembut banget gitu hasilnya guys. Terkesan rapih gitu. Dan di sini saya ambil gambar cuma sedikit-sedikit aja per detik gitu, lalu nanti bisa digabungkan nih kan, langsung terlihat sangat indah banget kalau menurut saya ini ya guys, seperti itu. Pelan-pelan tapi hasilnya keren. Nah ini saya ambil gambarnya ambil di atas bis nih guys ya, tapi sayanya duduknya di depan.
Jadi gambarnya kesannya pinggirnya itu kayak maju aja gitu. Kalau tadi kan yang di video awal tadi di sana ada yang saya duduknya tapi di belakang. Kalau ini saya duduknya di depan. Jadi kameranya saya arahkan ke depan seperti itu guys. Jadi hasilnya seperti begini hasil videonya. Kalau menurut saya ini unik dan ini pengambilan gambar yang ya lumayan lumayan keren lah kayak gitu guys. Jadi sambil liburan sambil iseng bikin-bikin video, hasilnya bagus kalau menurut saya ini. Nah ini kamera saya arahkan ke depan seperti ini, jadi kayak berpapasannya gitu, kelihatan banget guys seperti itu. Hasilnya keren kan? Ini saya ambil pelan-pelan banget ya guys. Jadi lumayan kayak slow-mo gitu hasilnya. Kayak slow motion gitu guys. Nih kalau ini saya pengambilan gambarnya lurus di deket jalan aja, kayak di pinggir jalan gitu, kamera lurusin ke depan, jadi terkesan mobilnya kayak mau nabrak kita, padahal sebenarnya kitanya di pinggir gitu guys ini, ya kan. Hasilnya seperti bagus begini kalau menurut saya. Rumah-rumahnya kelihatan pinggirannya, terus mobil-mobilnya kelihatan jelas. Sebenarnya sayanya itu di pinggir, jadi terkesan kayak mau nabrak, padahal itu enggak di tengah saya itu. Seperti itu cara pengambilan gambarnya ya guys. Iseng-iseng sambil liburan kayak begini guys. Oke, lanjut ke sini ya guys. Ini saya ambilnya dari belah sini dan saya sengaja ngambil ke belah sana gitu, jadi terkesan mobilnya yang lewat itu terlihat jelas banget gitu guys, karena saya posisinya belah sini seperti itu, dan saya geser sedikit ke belah sini dan ngelihat ada apa namanya penyeberangan jalan gitu. Dan ini saya sedikit pakai teknik b-roll sedikit, kameranya yang agak dimiringin ke atas, diputerin sedikit sehingga terkesan gedungnya berputar seperti itu guys. Teknik b-roll kalau menurut saya nih keren banget. Itu tadi ya guys keseruannya liburan emak, jadi kayak kalau liburan itu kayak ngambil video-video dan dibikin seperti itu. Hasil kreasinya ya seperti itu ya guys. Terima kasih yang selalu ada di video Mama Ngevlog, yang selalu like-nya terima kasih, yang selalu komen terima kasih, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ini hanya sebuah karya. Terima kasih.